Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Okay guys, balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini, yes, gue mau coba Mori, San Mori pertama untuk motor ini guys. Dan gue mungkin sedikit ngasih tahu gimana sih rasanya motor ini sambil kita jalan ya guys. Dan yang pertama, kita coba mengubah isu dari ZX25R, yaitu kalau di starter di pagi hari. Nah, kita coba apakah motor gua ngadet. Dan ini alhamdulillah sudah diisi bensinnya ya guys. Jadi ceritanya gini, jadi pas barangnya datang kemarin itu ternyata bensinnya itu nggak terlalu banyak guys isinya. Jadi waktu gua mau isi bensin, motor gua mogok di tengah jalan. Nggak di tengah jalan juga sih, alhamdulillahnya mogoknya di depan pos satpam ya. Mungkin kalau gue nanti ada videonya, ada footage-nya, nanti gue coba masukin deh. Malu-maluin banget sih guys. Nah tapi alhamdulillah udah dibelikan bensin, langsung udah diisi Pertamax Turbo Full ya guys. Jadi gue isi Pertamax Turbo. Dan gimana pagi-pagi kita starter pakai bensin Pertamax Turbo, apakah ngadat ataukah nggak mau jalan? Ya kita coba ya guys. Kita nyalakan sini ya, pompanya jalan. Oke, kita coba starter guys. Yes, dan motornya nyala dengan baik ya seperti biasa. Dan gue sarankan mungkin ya starternya itu mencetnya kurang lama kali, mencetnya cuma sebentar gitu ya, mungkin mencetnya agak lebih lama lah gitu biar motornya nyala. Oke, kita turunkan dari pedok dulu guys. Thank you.
Oke, jadi sekarang powernya masih di L guys. Gue pencet select, gue ganti ke F. Dan KTRC-nya ada di 1. Kita akan coba gimana rasanya.
Ya guys, jadi gitu aja vlog yang kali ini mengenai ZX 25R. Semoga lo terhibur dan semoga lo suka juga sama videonya ya guys. Aduh, akhirnya sampai juga. Ya, thank you banget yang udah nonton. Please jangan lupa untuk subscribe di channel gua supaya gua semangat banget bikin konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga klik tombol like dan komen di bawah guys, apa yang mau lo tanyain tentang motor gua, atau nggak ada ide-ide konten baru, lo bisa langsung komen di bawah. Oke guys, thank you kalau gitu guys, thank you for watching, see you next video, wassalam.